teman-teman, ini Manong lagi guyang seperti ini. Iki cuman guyang sa itu ya, karena mau diselep nih kayak gini. Manong jajal nyepot teman-teman. Manong ini lekon leren raiso, guys, pokoknya. Walaupun guyangnya nggak kayak uang-uang kayak iso nengah ngono ya, tapi Manong tetap iso bunder kabeh ya. Iso bunder kabeh itu udah sebagian tak pepe, itu nanti kalau udah apa? Udah berat kita kukus teman-teman. Nah ini seperti ini dikukus, nanti dikukus tuh Mbak Nung ya iso panggan, soalnya biar cilane Mbak Nung ini tukang guyang, tukang deplok-deplok ini ya. Itu sebagian mau di apa giling nih ya, ini kono masih yuk pak ya. Jemur kucing ini ngopo ya ke mambeng ini baru mungkin kawin lho. Jangan sih, saya jajal. Iya, jajal dia ya. Hei, pulang. Jajal pen-pen PR. Ya, saya guyang lagi. Wah, batu putih apa ya, teman-teman? Hei, mbak sih, bisa cek dalaman itu apa sih? Gawe kapal-kapal di kertas. Ceplok, direk, tapi sebelumnya sih cepat, teman-teman. Suara? Suara itu. Suara itu mumbul. Hah? Gawe apa? Pesawat orang kemumbul. Udah pesawat, udah kapal. Kapal laut? Iya. Bisa. Nanti kertas ya. Gaya kan? Ya ngono bilo pokel gue rawal gigi. Teko. Jangan kau mentasa kue. Aku pengen. Jauhan nih arpe yang anu. Arpe kungkum saya tapi gak oleh rewel. Iya, tapi sih gaya kertas. Kan ujung-ujungnya kalau ini nganti deh kan ya pakai kembok sewila iya tangga ini deh. Nah ini seperti ini cikalannya di nganu nih teman-teman. Ini udah sih rasa berkok iwa iwa kikur timbangan nih nganu dari itu oke nih. Kau nggak lo ije kayak kiri. Ini sih lembut ya teman-teman ya. Kalau tidak nanti dia akan bunder-bunder kalau kayak ini. Buyang dari bunder-bunder. Gawe cuma diceplok ini nih ya lempoh teman-teman ya, makanya zaman saiki wis apa canggih digiling tepok ya apa aku gablek ngono kuwi digiling teman-teman, jadi mempermudah kita untuk bikin tepung ya. Jadi zaman biyen kan diceplok ini lah, iki Mbak Anung iki diceplok ini apa selara sabar teman-teman, selak pengen roh rasane iki mule Mbak gaweane Mbak Anung pengen roh warnane juga asale urung roh warnane iki dadi ini kayak ngopo. Oke, jadi ini Mbak Nung jajal, nyicil sedikit. Kalau mbuyang ya wis iso. Kayak wis tak pepe, nanti kalau setelah itu kita kukus ya. Nanti kita lihat hasilnya. Bisa isi mbuyang bapak sedikit. Ini boleh wis digiling kabeh, nanti mbuyangnya harus sekali banyak teman-teman ya. Nanti ada orang kerja nih ya. Cari uang kerja mbuyang ya, nanti
ajak boe karo mbak Endong mulai saya ibu saya ibu saya soalnya nggak semua orang bisa gue yang buat dia lo raiso Mbak Iti pintar Mbak Iti ya boleh saling berarti kata era iso saling berarti biar jilani di era tahu gue yang pelan nih Mbak Aura iya mama biar tukang karo Mbak Lis kayak iya ada Mbak Nur Mbak Lis Wah, cepet. Ya, jangan ini. Ya, jangan ini. Ini tak mau naik. Ya, jangan ini. Ya, jangan ini. Ini kok. Iya, cepetan. Ini juga yang itu. Kencang jalan bunganya belum padat ya. Jadi masih harus kita beli terus. Apa? Mawot. Mawotnya sambo guys. Tapi ya mesti panggah mawot. Jadi ini ada berwujud bani harus sih. Ya ente susah mawot. Lah kok ini aneh loh. Kok kertas loh lele. Kok mbok ding salah nih. Ini apa? Ya sampe ya deh. Aku apa? Kok kertas kok kira-kira banyu ya larut. Tapi kau ni yang biru kan? Matang loh kemawan. Apa ngus ya? Apa ngus? Pan? Gambar. Maam di sele. Bangun kabeh mau. Oke, teman-teman nanti kita lanjut lagi ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Gimana harus lanjut mbok untuk sepirongko nanti kita review, teman-teman. Oke, teman-teman, ini yang sudah sudah pero, tinggal ngukus ya. Tuh, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, teman-teman. Oh. Ini bandong nggih. Ke situ yang masih dijemur. Kita jane ngene iki digiling kena, teman-teman. Langsung digiling terus langsung di goyang tapi ya. Tapi ini kan tak kering ke. Tak kering ke sampai garing terus nanti kita guyek kita giling ini kalau udah kering gitu aja. Jadi nanti kita bisa rendam kembali. Nah, iki kan Mbak Nung kon jajal. Ya wis ngene iki wis. Prosesnya wis bener teman-teman ya. Wis suwi peng apa apa jem apa apa perendamannya udah lama jadi wis enak. Lagi 4 hari biasanya wong-wong ke telung dino. Nah, iki menirane ke mau. Biasanya nek jaman biyen kan ngene iki Mbak Rong dideplok terus sampai entek teman-teman ya. Tapi iki karena wis kesel gek deplokane tak upil. Jadi ya anu wis saintuke wae. Iki iki kerupuk tinggal ngentas. Biar tak entasi iki bisa nek panas sedikit. Oke, nanti kalau anu wengi ditutup teman-teman. Jadi videonya nanti lanjut lagi kalau udah mateng ya teman-teman. Kayak iki tinggal bersihin iki ya Allah rupane malui dolanan resek kaya ngono kuwi. Tak kerucut ya Arpan. Oke, harus ngukus iki nanti kita lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini sepertinya sudah kebul-kebul iki bacaane wis nganu ya. Matang wis wangi ya dia. Ya. Ambune wangi harumnya diwel. Wis. Ini sampai ngasar rong rampung gak agak rampung gitu teman-teman ya. Kita lihat warnanya. Jeng 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 ternyata. Oh ya, warnanya deh, kuning deh. Nganu deh rotok-rotok buyu deh. Guys, ora kuning tapi ora ireng, coklat teman-teman ya. Ben tanek dhisik urung patek tanek. Yang ngono kuwi engko men nganu delok hasilnya. Oke, teman-teman, jadi warna tiwule kayak ngene iki ya. Enggak kuning.
coklat. Tuh. Terus masih sak kukusan meneh. Ini tadi cuman ya Allah kayak unyil kenyil banung pinter lek goyang ge, sumpah. Wes engko rasa ngerjari diguyangi dhewe wae. Tuh, cek gitu. Enak epol. Nyil kenyil. Engko gak apa. Bukannya mbak Anung ngambil tampung kasih dia beres-beres. Enak deh. Kenyil-kenyil. Enak. Oke teman-teman, ini jadi sudah selesai sing guyungi mbak Anung tadi. Tuh, Masya Allah, sesok dijemur ya. Menjajal dulu jadi pirang kilo. Besok kita jemur. Terus lanjut bikin itu. Kapan tapi nunggu kering dulu teman-teman. Guys, mah rampung guys. Karek rujuki kayaknya ki. Tak sapa nih, resik. Terus itu gaplek tak cuci meneh. Itu tak rendam sebentar terus tak cuci. Terus kita rendam lagi teman-teman ya. Sai ngubaiki terus kita bersihin sini teman-teman. Kaya dusin bengok-bengok sapi ini apa pakanin tak resik. Bapak aku belum datang ya. Kuotori urung rampung nyapu sampai sana teman-teman. Masih bersihin sini aja ya, tak kerujuki ya kotor. Oke, dan di sana Mbok De lagi bungkus kerupuk teman-teman. Duh, malah turu biasanya wangi. Iki mau barengnya wangi padahal ya. Iki timbangi tengah kabeh. Oh, dari iki di tengah kabeh terus itu masih berapa itu. Terus ini tadi apa Mbak Nong ngemas sakmene iki pesenane wong teman-teman ya. Orang mau hajatan pesan 15 kilo. Nah, ini segini ini 15 kilo teman-teman. Insyaallah langsung tak bungkus, nanti tinggal kita antar sama beliau. Pesan yang lain juga masih banyak yang dipesan juga. Oke, dan di sini kerupuk yang kecil-kecil sengaja tak bikin kecil karena masih banyak yang suka. Tapi kita tipisi ya, ditipisi api. Kemarin tuh agak tebelan teman-teman. Jadi ya bungkek-bungkek ono kayak digoreng. Nah, terus iki mbiyak dereh kulkas. Jadi ini kok mentah meneh teman-teman teman. Tak derehne freezer. Wes tak tok nih. Jadi iki engko tak pilih sing putih-putih ngene iki. Iki derehne freezer deh, dadi batu. Terus diiris ki mentah meneh kayak gini ya. Belum nyoba digoreng mekar apa ora. Terus ini engko sisan diadai deh iki deh. Beras jagung. Tak ewangi aku. Masih sing mesti dikemasi. Terus itu ada berapa 6 tujuan yang sudah transfer belum kita kirim karena masih nunggu walang teman-teman. Oke, ya di order. Nganu kerupuk Mbak Nong yang buat hajatan juga bisa teman-teman ya. Apa yang minta langsung ditimbang seperti ini juga bisa. Jadi nggak usah bungkusan kecil-kecil gitu. Oke, videonya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.